Halo guys, berikut ini cara mengatasi Wifi tidak terdeteksi di HP Oppo. Ketika kalian ingin terhubung di Wifi, namun untuk nama Wifi tidak tampil. Di sini ada beberapa faktor yang harus kalian perhatikan. Kalau kalian pengguna HP Oppo yang tidak pernah mematikan HP, kalian matikan HP terlebih dahulu. Setelah itu hidupkan ulang. Kemudian kalian aktifkan Wi-Fi. Apakah untuk Wi-Fi sudah terdeteksi atau tidak? Terkadang ada faktor dari HP kita tidak mendukung ketika Wi-Fi memancar jaringan 5 GHz. Tidak akan tampil di sini atau tidak mendukung di HP. Selain itu ada juga pemilik router Wi-Fi menyembunyikan jaringan ini. Jadi hanya pemilik router tersebut yang menampilkan atau menambah secara manual. Untuk menambah manual cukup mudah. Kalian pilih tambahkan jaringan. Setelah itu kalian minta nama Wi-Fi dan kata sandi. Nah, kalau memang disembunyikan, memang tidak tampil seperti biasa. Kalau masih mengalami masalah, di sini kita menggunakan opsi terakhir iaitu reset jaringan. Kalian masuk ke pengaturan. Pilih pengaturan sistem atau pengaturan tambahan. Kalian pilih cadangkan dan reset. Kemudian pilih reset ponsel. Lanjut pilih reset pengaturan jaringan. Kalian masukkan pola kunci layar. Kemudian pilih reset pengaturan jaringan. Kalau hanya error di Wi-Fi biasa akan kembali. Okey, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikut.